Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran ya. Perhatikan contoh soalnya. Diketahui sebuah persegi ya ini ya, diberi nama A, B, C, D. Kemudian ada sebuah seperempat lingkaran ya ini di dalamnya, dan daerah yang diarsir berwarna kuning. Nah, ukurannya sisi perseginya adalah 12 cm, lalu tapi yang digunakan di soal ini adalah 3,14 ya adik-adik. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah luas arsirannya. Opsi yang A 30,96 cm persegi, opsi B 125,16 cm persegi, opsi C 162,84 cm persegi, opsi D 227,04 cm persegi. Oke, kita jawab sekarang bersama-sama. Nah, untuk menghitung luas arsiran itu caranya luas persegi dikurang dengan luas seperempat lingkaran ya. Kita tulis luas arsiran itu adalah sama dengan luas A, B, C, D dikurang luas seperempat lingkaran. Nah, kita cari satu-satu. Sekarang mulai dari luas A, B, C, D-nya dulu ya adik-adik. Luas persegi itu adalah sisi kuadrat ya, berarti sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144 satuannya sentimeter persegi ya. Kemudian selanjutnya kita cari luas seperempat lingkaran. Caranya adalah seperempat kali luas lingkaran ya, pi r kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. Sama dengan seperempat pi yang kita pakai 3,14, R-nya adalah sisi perseginya ya adik-adik, 12 kuadrat, berarti seperti ini. Kemudian sama dengan seperempat kali 3,14 kali 144. Nah, 144 dibagi 4 itu bisa ya, hasilnya adalah 36. Nah, 36 dikalikan 3,14 itu hasilnya adalah 113,04. Satuannya sentimeter persegi ya, adik-adik. Berarti sekarang kita bisa hitung luas arsirannya. Langsung kita masukkan angkanya ya. Luas perseginya 144. Luas seperempat lingkarannya 113,04. Berarti hasilnya adalah 30,96 ya. Satuannya sentimeter persegi. Nah, kita cari sekarang di opsi pilihan gandanya 30,96. Itu adalah opsi jawaban yang A ya. Oke, terima kasih. Semoga paham.